Desa Lawalatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, terdapat Goa Tengkorak. Namanya saja Goa Tengkorak. Goa ini memang dipenuhi tengkorak manusia, tepat di mulut gua. Terlihat batu menjulang setinggi 5 meter, dikelilingi tengkorak manusia yang tersusun rapi. Ada juga beberapa tulang kaki dan tangan. Anehnya, di gua ini tidak ditemukan tulang rusuk, tulang punggung maupun tulang jari tangan serta kaki. Bahkan ribuan tengkorak di gua ini terdapat peti bekas penyimpanan tengkorak kepala manusia. Menurut hikayat orang pribumi suku Tolaki Mekongga, gua tersebut tempat di mana dikumpulnya kepala manusia ketika pada zaman dahulu para tamalaki pasukan perang kerajaan Mekongga membantai musuh-musuh yang masuk ke wilayah bumi Mekongga yang mengacau negeri. Karena pada zaman kerajaan Mekongga dan para tamalaki membunuh musuh dengan memenggal kepala atau biasa disebut dengan monggai dalam bahasa Tolaki, hingga meminum darah manusia dan dijadikan tempurung tengkorak kepala sebagai tempat minumnya.